nama Safwan Salimin, umur 27 tahun. Saya tinggal dekat PJ and then I kerja dekat Masses as a photographer and videographer. Bagi aku, fotografi ni macam actually dia part of my life juga ah. Dia start buat aku rasa macam aku appreciate diri aku. Actually macam dulu macam aku selalu macam like weekend macam tak ada buat apa, duduk rumah. So macam bila dah into fotografi ni, every weekend kau rasa macam oh, actually this week aku boleh pergi buat gambar. So aku keluar pergi buat gambar. So bila every week aku keluar, macam aku keluar shooting, so aku indirectly aku boleh macam venture into new things lah. So aku boleh belajar macam tengok life orang, minta gambar life orang, macam follow orang. To be honest, aku tak expect yang aku akan jadi photographer and videographer specifically, sebab study time sekolah dulu aku belajar accounting. So macam aku tahu aku macam tak betul-betul push diri aku untuk jadi accountant. So macam aku suka art. Aku kat sekolah pun aku still buat art, aku still lukis, aku suka lukis, aku suka ni. Tapi aku tak expect yang aku akan jadi photographer. Salah satu reason dia sebab family aku lah. So macam dia encourage aku untuk buat benda yang aku suka. Bukan dia orang paksa macam oh kau kena jadi macam berjaya, macam okey macam jaya macam doktor ke something like that untuk support family. Aku nak sulung, so macam family aku macam just let go je macam okey. Wan, kalau kau nak buat apa-apa kau buat je. Kalau kau nak study foto, belajar video buat je. So macam apa yang kau suka, so kau boleh pursue apa yang kau suka instead of kau buat secara terpaksa. Every day aku akan scroll Instagram, semua orang macam tu kan. So macam every day kau akan nampak benda baru. So kau akan rasa macam as a photographer kau rasa macam oh, okey, orang dah buat, takkan aku tak nak try kan? Mesti aku akan try benda baru. So macam bila aku try benda baru, aku rasa macam benda tu akan jadi sometimes indirectly akan jadi trend. So aku tak kisah sama ada orang akan trendkan dia atau tak, tapi at least aku suka apa aku buat. Bila dah kerja ni aku dah dapat capai yang macam okey, aku nak shoot gambar travel banyak-banyak. So sekarang aku dah achieve. So macam bagi aku, gambar-gambar travel aku tu antara yang aku suka lah, compared to macam like different macam apa yang aku selalu buat dekat Malaysia. Fotografi ni bukan just fotografi. Videografi bukan just videografi. Dia macam emotion semua, main dengan apa life, main dengan apa story. So macam kalau kau just shoot, tak apa lah. Kalau kau just shoot, at least kau tahu apa story behind it. Kalau orang tak tahu, at least kau sendiri tahu. Kalau korang rasa korang boleh buat, macam korang nak try, korang just go je. Jangan fikir like, macam apa orang cakap lah. Benda tu boleh fikir, kau ambil untuk diri kau sebagai macam kau nak buktikan kat orang yang kau boleh buat. Bukannya just macam untuk downkan kau. Kau kena fikir macam like, oh, orang cakap ni buruk pasal kau, kau kena macam oh shit. Sebenarnya aku tak macam ni, aku kena buktikan yang diorang aku boleh buat.